Nah, yang sekarang ini yang panjang-panjang. Ya, bentuknya panjang. Ini kopi waktu itu. Ya, kopinya beda dengan kopi yang di luaran. Biasanya orang yang jual kopi kan bentuknya persegi, ya. Kalau ini bentuknya panjang. Kayak apa? Panjangnya kayak gini. LB kopi, jadi ini bukan kopi biasa, Bapak Ibu. Kopi yang bermanfaat ya untuk stamina, untuk melancarkan peredaran darah. Nah ini bahan bakunya, Bapak Ibu. Saya tertarik di awal di brosurnya itu tercantum di sana, Bapak Ibu. Mengandung tribulus, mengandung maca, mengandung cordyceps, mengandung guarana. Itu makanya saya tertarik, Bos. Ini luar biasa nih, ada tribulus makanya. Tapi kenapa kok tidak dicantum di sini? Nah ini yang saya tanyakan sama admin, termasuk sama dokter, saya tanyakan. Ternyata boleh, tidak perlu dicantumkan di sini, Bapak Ibu. Tetapi kan kita sendiri merasakan manfaat, ya. Makanya saya waktu prospek, bukan prospek sebetulnya, Pak. Saya mau konsultasi waktu itu sama legal saya, gitu. Pak, ini ada harga tribulusnya, tapi rasanya kopi. Ternyata setelah beliau merasakan manfaat, tidak pakai tunda lagi, okay. Ini layak kita perjuangkan. Untuk apa? Supaya kan masih banyak yang nyari produk ini, Bapak Ibu. Yang kandungannya tribulus, maka itu masih banyak. Ini penggantinya, Bapak Ibu. Luar biasa, ya. Sudah ada suratnya lengkap semua. Nanti ada ginsengnya juga. Ya, ini manfaatnya meningkatkan stamina untuk peredaran darah. Jadi dijelasin sama dokter Serni ini ya. Untuk ibu-ibu itu bagus. Jadi boleh supaya tidak dikirain untuk laki-laki aja. Makanya kami kurang ini, Bapak Ibu, kalau dibilang kopi kita ini kopi kuat, bukan. Terbukti di Lombok Timur di Sepit, namanya Ustaz Abdul Rahim, beliau mantan Polri Nasional, itu sempat kena stroke, Bapak Ibu. Ada videonya ya, nanti saya kalau yang butuh minta japri ke saya langsung, saya harus simpan videonya. Kalau saya share di grup, kasihan nanti memorinya tambah penuh tuh, udah di share. Stroke, Bu, hanya satu minggu konsumsi, kembali lagi, Pak. Ini tangannya nggak bisa ngangkat. Saya temui langsung. Karena beliau pesen kopi, hanya kopi benar. Untuk setruk bagus, Bapak. Nah, cara konsumsinya gampang, ya. Nah, ini produknya untuk kaum milenial. Yang milenial ini, ya, dipersiapkan. Termasuk kita juga, ya. Kan supaya kita juga merawat wajah. Sudah ada BPOM-nya, namanya Elidro. Jadi ini sabun kecantikan, Bapak Ibu. Kandungannya luar biasa, ya. Sudah disiapkan oleh perusahaan apa yang kita butuhkan untuk kesehatan kulit kita, kesehatan wajah, terutama.